Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang dihormati dan hakim yang arif lagi bijak saya, guru-guru, seterusnya rakan-rakan CKS yang budiman. Pada hari ini saya akan menyampaikan syarahan yang tajuk COVID-19 satu pengajaran. Hadirin pegawai CKS yang dimuliakan, dalam kedudukan pasti terselih kuat tersembunyi. Kamu sampai demi COVID-19 tak membuka mata dunia dalam beberapa perkara yang sama ini pandang enteng. Antaranya ialah aspek penjaga kebersihan diri, baik macam kesegera mencuci tangan dengan sabun, tidak kurang pula yang menggunakan sanitasi tangan. Awalan jaga kebersihan diri dapat mengelakkan jangkitan virus yang membawa penyakit bahaya, sebab kata patah, cegah lebih baik dapat mengubati. Hadirin pegawai TKS yang budiman sekalian, penerapan wabak COVID-19 menyebabkan kerajaan mengelakkan drastik dan perkenalkan perintah kawalan pergerakan atas PKP rakyat perlu duduk di rumah. Hal ini sifat sampan dua mata. Di samping dapat memutuskan tentang COVID-19, kemusnahan dan kesan yang sama dengan keluarga semakin erat. Ibu bapa boleh meluangkan masa bersama anak-anak serta mengatakan aktiviti harian mereka. Warga TKS yang dikasih sekalian, COVID-19 telah mengubah sikap rakyat agar lebih ambil cakna dan isu-isu semasa. Juga sebab ini, tak peduli tentang situasi yang berlaku di dalam maupun di luar negeri, kini sekalian telah berubah. Setiap hari, kita menanti laporan dan pengumuman katakan COVID-19 di televisyen. Ucapan Perdana Menteri dan Pengarah Presiden Malaysia sangat popular dan menjadi tulah. Secara langsung, pengetahuan am rakyat yang tertambah baik. Rakyat tidak lagi seperti katak di bawah tempurung. Akhir sekali, COVID tetap menjentik hati manusia agar kembali menajat kepada Tuhan. Rasa cemas, takut yang tak ada keruan menjaga kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di seluruh dunia, setiap agama menjaga upacara agama masing-masing, saya kena obatkan diri segera berakhir. Hadirnya berkata kerasa yang menyediakan. Kesimpulannya, kemusnahan wabak COVID-19 telah memberi pengajaran yang berguna kepada penduduk dunia. Mari kita bersama ambil iktibar dalam tangga yang melanda. Jaga diri dalam ihsan sekalian kita. Allah jaga kita pasti menang. Anak itik menyeberang titi, titi seberang ke rumah Pak Ali. Izinkan saya mengundur diri. Salah silap harap dimaafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.